Seorang paman tega mencabuli keponakannya yang masih di bawah umur. Pelaku berdalih perbuatannya terjadi karena jauh dari istri. MA lelaki Parubaya ini diamankan aparat kepolisian dari Polsek Batu Aji atas tindakannya melakukan pencabulan kepada keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Kepada petugas, pelaku mengaku melakukan aksinya karena jauh dari istri sehingga hasrat birahinya tidak tersalurkan. Aksi pecat pelaku sudah dilakukan selama 5 kali dalam 6 bulan terakhir. Begitu mendapatkan laporan dari orang tua korban, pelaku kemudian diburu dan berhasil dipekuk di daerah Lok Sumawe Aceh. Terkait dengan laporan dari korban, ya, orang tua korban atas nama MR ke Polsek pada tanggal 10 Juli 2019 melaporkan bahwasanya anaknya yang bernama KI umur 10 tahun telah dilakukan cabul oleh pamannya yang bernama MA kecamatan Muarudu, Lok Sumawe. Jadi di situ kita tangkap, saya merintahkan Kanit beserta anggota untuk mengejar pelaku. Kita tangkap di hari Sabtu tanggal 12 2019, yang saat itu pelaku berada di rumahnya. Kita bekerja sama dengan tim Opsional Polres Lok Sumawe. Berapa kali Pak kejebolan dicokok, Pak? Dari pengakuan pelaku, bahwasanya perbuatan cabul ini dilakukannya kurang lebih sebanyak 5 kali kepada keponakannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 81 junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Batam, Listo Manurung, Tim AI News memberitakan.